Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Yahya Hoki. Apa kabar sedulur kawan-kawanku semua? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki lancar, dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari Yang Maha Kuasa dilimpahkan atas kalian semua. Nah, pada kali ini saya akan jalan-jalan virtual melihat suasana pedesaan dan perkampungan di Jawa Tengah ya sedulur. Nah, ini kami memasuki sebuah jalan di pedalaman desa terpencil di Jawa Tengah ya. Ini kami melewati hutan serta perkebunan jagung ini. Dan ini maaf jalannya ini meskipun sudah dibetonisasi tapi sudah banyak yang rusak ya. Seperti inilah jalan menuju di kampung pedalaman ya. Seperti inilah suasana perjalanan kami di sebuah perkampungan dan desa terpencil di Jawa Tengah ya. Nah, ini di depan saya jembatannya roboh ya sedulur, ini akibat mungkin tanah longsor atau airnya meluap ya, habis hujan lebat ini sehingga ini jembatannya roboh seperti ini, sehingga masyarakat dialihkan ke jembatan yang sebelah sini ya. Nah, masyarakat dialihkan ke jembatan yang sebelahnya ini ya sedulur. Jembatan ini berada di Kecamatan Banca, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nah, mari kita lihat kondisi air sungai setelah turun hujan ya. Nah, seperti inilah air sungai ya, ini alirannya cukup deras ya sedulur. Wah, ini benar-benar sangat deras sekali dan airnya sangat keruh ya. Ini air sungainya meluap ya. Ini kondisi sehabis hujan di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah ini airnya meluap ini. Dan ini jembatannya ini roboh ya, ini akibat longsor ya sedulur. Ini jembatannya roboh sehingga masyarakat dialihkan menyeberangi jembatan yang sebelahnya ini yang saya lewati. Ini akibat hujan deras sehingga jembatannya longsor ya, hampir roboh ya.
ini pemandangan alam di pedesaan ini sebenarnya ini cukup indah ya seluruh. Tapi ini air sungai alirannya cukup deras banget ini. Sehabis hujan kondisinya seperti ini ya. Masya Allah. Seperti inilah ya kondisi air sungai habis hujan ya seluruh. Ini seandainya ini cuaca normal, ini pemandangannya ini sebenarnya cukup bagus dan indah ya seluruh. Ini luar biasa sebenarnya ini. Nah ini di depan saya ini adalah sebuah jembatan gantung penghubung antar desa ya. Ini letaknya di Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang ya, Jawa Tengah. Ini adalah jembatan gantung penghubung antar desa dan perkampungan ya. Nah coba kalian lihat situr di depan saya ini kondisi pemandangan alam di pedesaan ini, persawahannya ini sangat bagus sekali dan indah sekali. Dan ini di samping sawah yang indah ini ada sungai yang alirannya cukup deras ini. Sehabis hujan seperti inilah keadaannya. Seperti inilah kondisi alam pedesaan di musim hujan ya. Masya Allah sedulur, pemandangan alam pedesaan di perkampungan ini luar biasa indah banget ya. Coba kalian lihat itu pemandangan alam yang mengagumkan. Kehidupan di pedesaan ini memang pemandangan alamnya masih alami, masih asri dan masih terjaga ya. Bikin betah sedulur kalau melihat pemandangan alam pedesaan seindah ini. Wah, dan ini hujan sudah mulai turun ya seluruh ini, dan ini kabut tebal melanda di perkampungan ini ya. Coba kalian lihat ini di depan saya ini, kabutnya sudah datang dan hujannya ini juga sudah datang seluruh, sudah mulai hujan ini dan suasana ini gelap gulita ini. Saya seperti berada di negeri dongeng ya seluruh, seperti negeri di atas awan ini. Perkampungan ini tertutup kabut ya. Wah ini kabutnya ini datang menutupi area sini ya seluruh. Pandangan kami hanya bisa beberapa meter saja ini. Tertutup kabut tebal dan awan tebal seluruh ini, saya bagaikan di negeri dongeng, seperti negeri di atas awan ya. Wah ini gelap sekali seluruh. Nah ini tertutup kabut semua ya. Wah ini saya bagaikan di negeri di atas awan ini seluruh. Wah ini kabut tebal melanda perkampungan sini ya. Masya Allah. Nah ini kampung ini tertutup kabut ya. Dan depan saya ini ada tanaman bunga mawar dan juga ada tanaman cabai juga. Padahal ini kalau tidak berkabut, nah itu di depan saya itu ada rumah yang mencil sendiri seluruh. Itu depan saya itu sebenarnya adalah rumah terpencil sendirian jalur tetangga ya. Nah itu sebenarnya adalah rumah terpencil di perkampungan sini yang jauh dari tetangga, berada di tengah-tengah persawahan ya. Tapi ini berhubung tertutup kabut tebal sehingga rumahnya ini tidak kelihatan ya. Itu rumahnya nyentrik sekali.
berada di tengah-tengah persawahan. Dan ini tertutup kabut ya. Tanah di sini sangat subur sekali. Area-area persawahan di sini tanamannya tumbuh subur ya. Nah, coba kalian lihat sedulur. Wah, ini tertutup kabut semua ini. Pohon-pohon kelapa ini juga tertutup kabut ya. Wah, saya bagaikan di negeri dongeng ini, seperti negeri di atas awan ini. Masya Allah. Seperti biasa, ini kami tidak mengonten sendirian. Tuh, di depan saya itu ada konten kreator Heri Kansa yang lagi ngonten bareng bersama kami pada hari ini. Yaitu di atas sana itu adalah perkampungan desa terpencil yang kita tuju ya sulur. Di atas sana itu ada sebuah perkampungan bernama Dusun Kaligung, dan kampung itu terbiasa hidup berdampingan dengan monyet liar, monyet gunung di pegunungan Ungaran Jawa Tengah ini ya. Wah, ini kondisinya berkabut pada hari ini. Dan pada hari ini menunjukkan pukul 4 sore ya, ini sudah sore hari dan cuaca berkabut serta hujan ya. Wah, ini tertutup kabut semua. Dan ini selain berkabut dan hujan ini disertai angin ya seluruh, tapi ini anginnya sedang ya, tidak begitu kencang. Lihat, munggahnya kuno ya.